إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله إخوة الإيمان kita sambung majlis ta'lim, alhamdulillah. Tempat tak jadi masalah. Yang penting kita majlis ta'lim. Tempat no problem. Belum lagi para anbiya mereka mengeluh masalah tempat, belum lagi. So jangan dibimbangkan. Bawah pokok pun mengajilah kita. No problem. Orang putih kata be happy, go lucky. Sambungan daripada pelajaran kita, kita kalau mengikut cacatan buku saya muka surat 155, iaitu kita masuk di bawah bab berkenaan dengan anak dan sosial kemasyarakatan. Tajuk yang kita bincang dalam kuliah maghrib kita adalah tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Garis panduan apa yang agama bagi? Agama Islam dikatakan agama sempurna. Dan ayat dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Allah suruh kita masuk Islam ni semua. Kalau ada ruang dalam Islam yang tak sempurna, tidak akan ada ayat. Allah suruh kita masuk Islam itu dengan sempurna. Dan ayat Allah Ta'ala yang menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini semua ayat-ayat kalau kita bawa ke gelanggang hujah, mematikan hujah manusia. Kenapa dia tolak Islam? Jadi salah satu benda yang kita duk tengok ni ikhwan ialah dalam masalah pendidikan anak-anak. Baik, kita tengok muka surat 155. Dia kata dia cepat atau lambat, anak-anak kita pasti akan berpisah dengan kita dan hidup sebagai individu yang mandiri di tengah-tengah masyarakat. Dia akan berinteraksi langsung dengan berbagai-bagai jenis dan karakter manusia. Kerana pembinaan kemasyarakatan termasuk perkara penting yang harus diberikan semenjak dini hari. Tujuannya agar dia biasa beradaptasi dengan lingkungan kemasyarakatannya dan mampu menempatkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Dia mampu berinteraksi positif dengan teman-temannya dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan agar dia jauh daripada sikap egois mementingkan diri sendiri dan rasa malu yang tidak pada tempatnya. Dia bergaul dengan sopan santun, memberi dan menerima dengan sopan santun juga. Daripada perenggan ini ikhwan, ada beberapa usul pendidikan. Yang pertama, kita sebagai mak bapak, sedar tak sedar, satu hari kita kena lepaskan anak kita. Bukan lepas daripada hidup kita, dia akan berjalan sendiri. Dia ada hidup dia sendiri. Kita suka tak suka, tahap itu akan sampai. Yang kedua, anak kita yang kita akan lepas di tengah-tengah masyarakat ni ikhwan, dia akan bergaul dengan masyarakat. Apa yang kita harap daripada dia? Dia memberi yang baik, dia menerima yang baik. Ini nama dia pendidikan Islam ni, dia dua hala. Dia bukan one way, dia two way. Kalau one way, kita aja senyum ke orang, kita aja baik sangka ke orang, orang tak senyum ke kita, orang buruk sangka ke kita. Itu one way. Kalau one way, orang yang baik akan jadi mangsa dalam masyarakat, orang yang jahat akan dominan.
Pendidikan agama dia two-way. Kita memberi yang baik, kita mesti menerima yang baik. Sebab yang kita terima dia, kawan, sama ada dia akan jadi racun ataupun penawak dalam hidup kita, apa yang kita akan terima balik? Kalau kita bagi senyuman, kita bagi senyuman pada dia, dia ludah kita. Sehari, dua hari, tiga hari, kena setahun macam tu, apa jadi dengan kita? Kita bukan sama. Maka rosak kita. Kenapa kita rosak? Bukan kerana kita rosak, kerana kita kata bi'ah kita rosak, sekeliling kita rosak. Maka anak-anak yang kita nak lepas hidup di tengah-tengah masyarakat ni, pastikan dia boleh memberi yang baik, dan kita juga kena pastikan kemampuan kita, dia juga dapat yang baik. Pasal tu dalam hadis Nabi selalu pesan perumpamaan kawan yang baik kan kawan yang jahat. Kalau antum masih ingat hadis-hadis lagu tu, Nabi umpamakan kawan yang baik seperti apa? Seperti penjual, penjual rokok. Tak, minyak wangi. Ha. Kawan yang buruk seperti? Ha. Orang yang katok besi kan? Kenapa ada perumpamaan baik dan buruk? Ya, kerana kita bukan Islam ketika dia bagi pendidikan pada kita, ikhwan, bukan dia nak memastikan satu orang saja jadi baik. Dia nak menyatakan seluruh orang. Lepas itu ada ayat Allah Ta'ala berbunyi, Duribat alaihimuzillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa bihablin minannas. Duribat alaihimuzillah, kamu akan ditimpa dengan azillah, kehinaan. Aynama thuqifu, tak mana saja kamu berkampung, tak mana saja kamu hidup, kamu akan jadi hina. Illa bihablin minallah wa bihablin minannas, kecuali orang yang jaga hubungannya dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Dia tak kata illa bihablin minallah wa bihablin ahadin, dengan satu orang, tak, nas, dengan manusia. Pasal itu dikatakan Islam itu rahmatan linnasi kafatan, inna arsalnaka linnasi kafatan, kami hantar engkau Muhammad untuk manusia seluruhnya. Pasal itu Nabi Muhammad itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lagi besar, lil alamin, bukan nada lagi, alam sejagat. Maka untuk bagi jadi anak kita baik, kalau antum pernah duduk kampung, antum mungkin akan perasan orang buat bendang kan. Bendang kita elok, bendang ni ada batas, kita buat batas kan, cucuk-cucuk kita jagalah batas kita, ayak keluar ayak masuk, tikus sekok tak masuk, tak ada dalam kita punya bendang. Tapi kalau kawan sebelah tak jaga bendang dia, jahanam pada kita. Kita kata kita akan bagi padi yang terbaik, kita ada, kita saja terbaik, tapi kawan punya benang jahanam, tikus mai. Tikus mai itu bukan pasal benang kita ada tikus, tikus mai daripada benang kawan. Kita jaga anak kita, kita jaga keturunan kita, kita jaga keluarga kita, tapi jiran tak jaga anak dia. Anak kita mungkin selamat masa hari kita ada. Anak kita mungkin selamat ketika duduk sebelah kita, tapi bila kita nak lepas dia tengah masyarakat, anak jiran pun lepas anak dia, kita lepas anak kita pergi sekolah, anak jiran pun pergi sekolah, bertembung. Kalau anak kita tak rosak seratus-peratus, seratus-peratus kebaikan yang kita ajak pada anak kita, kurang-kurang tinggal 95%. Pasal itu sifat pendidikan Islam, ikhwan, memberi dan menerima. Itu kita nak pasti. Antum boleh bayang kenapa Nabi sebut dalam hadis, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa tengok mungkar, ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani. Tak mampu, ubah dengan lisan. Tak mampu, dengan hati. Antum boleh bayang dalam dunia pendidikan kenapa hadis ni ada. Ambil hadis ni antum terap dalam dunia tarbiyah pendidikan. Pasal kalau antum tak ubah mungkar, kita nak bawa anak kita pergi jumpa anak abang kita. Anak kita dengan anak abang kita, kita panggil apa? Cousin lah. Orang putih. Ha, itu yang saya suka tu, walaupun berubah tempat, orang tak berubah. Ada orang yang sama.
sepupu. Anak kita cukup time ambil sembahyang. Anak abang kita ke anak siapa ini, contoh-contohlah, bukan abang kita tu jahat. Contoh-contoh, pupu-pupu ni. Dia pun cukup time duduk depan TV, duduk main kontrol-kontrol ni. Game. Mak ayah dia tak kata apa. Anak kita membesar dia duduk tengok. Dia rasa kita punish dia. Tapi siapa saya cukup time kena lari naik atas ambil wuduk sembahyang. Anak Pak Long tak ada apa pun. Mak Long tak kata apa pun. Pak Long pun pakai kepiah putih macam Abah juga. Pak Long pun pergi umrah macam Abah juga. Kenapa saya yang kena punish orang? Kenapa dia tak kena punish? Dia guna bahasa punish. Punish ni bukan bunga ros. Dia rasa dia didera. Kalau kita berjaya jaga anak-anak kita, tapi kita tak jaga yang lain, rosak pendidikan agama, ikhwan. Rosak. Pasal itu Nabi kata mungkar ni kena ubah. Pasal itu dalam nak mengubah ni, ikhwan, agama memperkenalkan satu benda nama dia rahmah. Nabi sebutkan dalam hadis sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang kita mau kat diri kita, kita kena mau kat saudara kita. Tak, kalau Nabi kata, kalau kamu tak sayang saudara kau macam kau sayang diri kau, iman kau tak sempurna. Sebab kerana sayanglah kita jaga anak kita. Dan kalau tak ada sayang, kita tak boleh jaga anak orang. Kita marah anak orang. Kita kata jangan buat, jangan buat, tapi dalam hati kita, budak ni menyusah orang. Tak boleh kau. Dalam dunia pendidikan, murabbi dia kena ada rahmah, kasih sayang. Macam mana kita tengok anak kita, lagu tu kena tengok anak abang kita. Ialah orang nak abang kita ke, ipar kita ke, nak marah kita, dia punya hal lah, kita tak boleh ambil hati. Kalau kita ambil hati, rosak anak dia, bahang tu, baki tu, dia pergi kepada. Takkan kita nak hidup, anak kita tak boleh jumpa anak abang kita. Antum boleh buat lagu tu. Kenuri kenara, kita buat bidah. Anak abang belah sana. Dia semua kaki tak sembahyang punya buah-buah ni. Anak kita sembahyang, satu meja kepung. Tak boleh hidup macam tu, ya kawan. Pasal tu, antum tengok bagaimana penting melihat, meneliti, mengubah tarbiyah, tasfiyah, tazkiyah. Penting dalam dunia pendidikan. Sebab apa, ya kawan? Sebab anak kita kena sopan santun, dia kena memberi kesantunan, dan dia kena menerima kesantunan. Tak kalau dia akan rosak. Dia pula anak kita, dia akan kahwin, dia akan ada keturunan. Keturunan kita akan rosak. Daripada awal lagi. Kita tengok. Malam ni kita akan tengok satu bab. Dia kata, ajak macam mana kita nak, sebelum anak kita ni kita nak letak di tengah-tengah gelanggang hidup. Di tengah-tengah medan hidup. Di tengah-tengah karena kehidupan yang besar, dan kita nak mati, dia pun nak hidup. Dia kata dia tak boleh sentuhlah banyak benda. Tapi di antara benda dia nak cakapnya ialah, anak kita tengah duduk besar ni, dia buka satu tajuk. Dia kata, ajang anak menghadiri majlis orang dewasa yang soleh dan bergaul dengan mereka. Dalam pembesaran anak-anak, pembentukan, bagi dia tengok orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Bagi dia jumpa orang-orang yang ada keberkatan hidup. Bagi dia tengok kesuksesan mereka tu, suksesnya mereka. Bagi dia bergoy dengan mereka. Bagi dia kenal riwayat-riwayat hidup mereka. Al-Quran datang dengan mau'izah, mau'izatin hasanah. Dengan contoh-contoh yang membawa pembinaan. Mau'izah, pelajaran, pengajaran. Al-hasanah, yang cukup baik. Cukup excellent. Quran sebut, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami bawa kisah demi kisah dalam Quran untuk apa? Untuk kamu dengar, kamu lihat, kamu ambil pelajaran. Nuthabbitu bihi fu'adak, jiwa kamu akan jadi sabit dan tenteram di atas agama. Dengar kisah kejayaan nabi-nabi dulu, dengar kisah orang-orang dahulu yang Quran paparkan. Sesetia ikhwan, perkataan berjaya, sebelum anak kita kenal si fulan berjaya, anak kita kena dengar apakah tafsiran kamus kejayaan menurut wahyu Tuhan Al-Quran. La hayya 'alal falah, berjaya. Anak kita kena dengar kamus berjaya.
Kita kena ambil ayat-ayat kejayaan yang Quran sebut. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Faizun berjaya, beruntung bagi dia dengar. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Quran kata tak ada boleh sama punya ashab jannah dengan ashab nar. Kelompok nak masuk ke neraka dengan kelompok masuk syurga tak boleh sama. Ashabul jannah, orang-orang syurga itu humul faizun. Apa makna faizun di sisi bahasa Arab? Apa makna faizun? Bukan saja bahasa Arab, tapi dalam konteks ayat itu, apa yang Quran nak dengan ayat itu? Bila manusia dah sampai dalam syurga, Quran kata humul faizun, inilah orang yang berjaya. Bila mereka berjaya? Bila mereka bersemuka dengan syurga, mereka berjaya. Dan dalam konteks hidup ni, siapa dia ya kawan? Yang Quran bagi tahu, depa sampai ke syurga. Anak-anak kita kena tahu riwayat depa. Sebelum daripada Nabi, siapa dia? Yang syurga Quran kata depa punya. Dalam surah Tahrim ada dua perempuan ahli syurga. Maryam dan imra'ah Fir'aun. Maryam dan isteri Fir'aun Asiyah. Anak-anak kita kena tahu. Pasal Quran kait mereka dengan kejayaan. Apa yang mereka tempuh dalam hidup? Bagaimana peradaban hidup mereka? Dari segi iman mereka, cara hidup mereka, ujian yang mereka tempuh. Anak kita kena tahu. Sebab tarbiyah. Tarbiyah bermakna kita memberi sesuatu yang bagi hidup hati dia. Dia pegang, dia kuat dan dia akan berlayak dengan pendidikan itu. Dan Quran ketika paparkan benda ini demi Allah, tidak ada pembohongan. Tidak ada pembohongan. Ibnu Abbas bila dia tafsir ayat ni, ulaika humul faizun, dia kata al faizun, orang yang berjaya dalam ayat ni adalah orang-orang yang bebas daripada siksa neraka Tuhan. Maka kejayaan anak kita tu hayya alal falah, berjaya di situ. Bukan pasal bangkit sembahyang subuh aja, tak. Kalau lepas bangkit sembahyang subuh, kena kopi, buka-buka surat khabar, tengok nombor ekor. Jaya apa? Larangan Tuhan. Takkan dia nak berjaya? Kalau sekadar makik semayang subuh, pakai cantik-cantik, pergi tempat kerja, bagi duit nak ambil RM15, pitikan pasal nombor kat aku. Aku nak pergi, aku malulah pasal tadi aku baca doa Allahumma hadina fiman hadait. Malulah aku. Han tolong saya tikam. Kena kita kongsi doa. Pak izun apa? Jiwa dia ada masalah. Baik. Di antara benda dia suruh kita bawa anak kita. Kalau kita rasa orang ni orang saleh, orang baik, baguslah cara hidup dia, nampak warak, nampak zuhud, nampak ada takwa, bagi anak kita tengok orang-orang yang macam ni. Bukan kata tengok, kata pada anak kita, you see and you learn something from them. Boleh nah? Boleh faham? Kadang-kadang nak terjemah. Saya biasa pakai bahasa lagu ni kan, dan nak terjemah tu jadi kekok lah. Tengok, dan awak kena belajar sesuatu. Baik, di antara contoh dia kata tengok di sini. Satu, dia kata anak-anak bisa mendapat nasihat dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nasihat secara langsung, misalnya Ibnu Abbas yang mendapat nasihat berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan anak-anak kita ya kawan, anak kita membesar dalam keadaan kita memberi nasihat. Dalam surah Luqman apa Allah kata? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Allah kata, dan ketika Luqman berkata pada anak dia, dia kata pada anak dia, apa tujuan dia? Wa huwa ya'izuhu, dia nak bagi satu bimbingan hidup pada anak dia. Baru dia kata, ya bunayya, wahai anaknya ayah sayang, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmul azim, syirik satu kezaliman yang sangat sangat besar. Jadi kita pun ikhwan, duduk di meja makan ke, duduk tamana dengan anak-anak ke, orang putih kata, say something, bagaimana cara bersyukur kepada Allah, bagaimana cara beriman ke Tuhan.
beriman ke? Ajak bagi tak saya something. Bagi dia pendengar sesuatu. Walaupun kita ulang ayat yang sama. Bila kita ulang, anak kita kata, ayah, ayat ni 2 minggu sudah pun, ayat ni juga. Buat lagu mana ayat tu yang aku apai pun. Tapi tak apa kita kata kepada anak kita. Kalau ayah baca ayat ni, ayah repeat. Ayah repeat. Ayah nak tanya satu benda. Quran tu ada 30 juzuk tu. Yang ni kita amal tak lagi? Simple punya ayat. Ikhwan. Kita buka Quran. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fazalika allazi yad'ul yatim. Cukup. Hampa tak tengokkah Quran kata orang-orang yang beragama tapi dusta. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, tak tengokkah orang-orang yang mengaku ada agama tapi bohong, dusta. Fazalika alladhi yad'ul yatim. Siapa depa tu? Depa tu adalah orang-orang yang tiap-tiap hari tengok anak yatim, simpati belah kesian tak timbul. Hari-hari tengok anak yatim. Tapi simpati, kasih sayang, rahmah, merasakan bukan saja budak tu yatim, anytime Tuhan boleh meyatimkan anak kita dengan Tuhan off hidup kita. Dia tak main rasa macam tu. Dia tamat rasa macam tu. Ayat tu saja kita duk sembang dengan anak kita. Anak kita kata, ayah duk baca sembang maghrib selalu. Memang duk baca selalu. Tapi takat mana kita beramal dengan ayat ni? Say something pada anak kita. Nikmat yang Tuhan bagi. Summa latus'alunna yawma izin anil na'im. Nabi SAW dia kata, ikhwan, Nabi duduk dengan anak-anak kecil seperti mana Abdullah bin Abbas. Nabi bagi nasihat, cukup berharga. Cukup berharga. Tanya hobi dia sikit, tanya homework sekolah dia sikit, tanya sekolah dia macam mana, tanya pasal cikgu dia macam mana, tanya bilik darjah dia lagu mana. Ambil hati dia. Tanya kawan, siapa yang duduk sebelah kak ni? Kak yang duduk sebelah kak ni, siapa dia? Dia dalam kelas. Oh, dia kata ada satu. Mana nama dia pun, kita pun tak biasa dengar. Oh. Tanya, tanya. Habis dah tanya tu semua, baru masuk nasihat yang cukup berharga. Cukup berharga bagi pada anak kita. Apa Nabi buat? Nabi kata, wahai anak kecil. Nabi kata, ya gulam, mai sini. Nabi kata pada Abdullah bin Abbas. Nabi kata, aku akan mengajak kamu beberapa kalimat. U'allimuka bi kalimat. Nabi kata, Abdullah bin Abbas, kecil lagi gulam. Aku nak ajak kamu beberapa kalimat. Anda tengok apa Nabi kata pada dia? Nabi kata, jagalah Allah. Nescaya dia akan menjaga kamu. Jagalah Allah. Nescaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Budak-budak, ikhwan. Otak budak-budak ni dia bukan-bukan macam otak kita. Kita kalau tanya balik, kuliah bulan depan tajuk apa? Kuliah bulan lepas tajuk apa? Dia kata, tajuk lebih kurang lagu ni jugalah. Dia boleh jawab dekat tu. Lebih kurang lagu ni lah Ustaz. Mana boleh lebih kurang. Tak betul-betul tajuk apa yang kita sembang bulan sudah. Tapi adalah juga macam Ibnu Abbas ni. Tak habang betul-betul. Betul-betul tak boleh habang. Otak kita. Tambah raplah lagi. Pi berkelain dengan bini pula sikit, jahanam pun. Bukan kata bab, ustaz pun dia tak kenal. Dia tanya, ni mana punya mamak nombor 2 baru mai? Mamak nombor 2 dia kata, tak ada, mamak tu seorang lah. Dia kata, lor, pasal apa aku nampak beleng? Dah, hang tu raplah. Tak beleng, hang tu raplah. Budak-budak, ikhwan, otak dia bagus. Sebelum dunia bagitahu otak budak-budak ni bagus, sebelum pengkaji barat, profesor manakah rambut cacak ni pi buat kajian kata otak budak ni brilian, sebelum ada, sebelum dunia kenal semua benda ni, sebelum dunia kenal bahawa baby dalam perut mak dia tu boleh contact dengan alam luar, sebelum ada kajian benda ni semua, Nabi duduk di kota Madinah, Nabi duduk di kota Mekah, Sahara, padang pasir, kering kontang, satu profesor pun tak ada. Budak sekecil Ibnu Abbas, Nabi sudah ajak pada dia. Dunia tak boleh bagi jawapan masa tu. Hari ni baru dunia boleh jawab. Kontak otak budak dengan dunia pendidikan. Pasal tu Nabi tu bukan kita percaya, ikhwan. Kita imani dia lebih daripada diri kita sendiri.
Abdullah bin Abbas, ya gulam eh, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu amamak. Abdullah bin Abbas, kau nak besar, aku nak pesan pada kau, pelihara Allah, Allah akan pelihara kau. Budak-budak ni dia bahasa macam tu, dia bahasa macam tu. Abdullah bin Abbas, pelihara Allah, kau akan dapati Tuhan ada depan mata kau. Kau jaga Tuhan, kau jaga hukum hakam dia, kau jaga agama dia. Apa dia suruh kau buat, kau buat. Apa dia tak bagi kau buat, kau akan nampak betapa besar rahmat hikmah di sebalik dia tak bagi kau buat benda tu. Kau akan dapati tajidhu amamak. Hang jalan pita mana pun, kau akan dapati Tuhan tu ada depan dua mata kau. Dia tolong kau, dia nusrah kau, dia rahmah kau. Hari-hari tanam ikhwan, tanam. Tanam benda tu ke anak-anak kita. Jangan bosan. Sebagai mak bapa tak boleh fed up. Pelajaran kita silam-silam duduk ulang banyak kali dah. Tak boleh fed up. Tak boleh boring. Tak boleh bosan. Tanam iman. Antu tengok kalau dalam dunia ni ada magic. Kenapa nak ambil 13 tahun nak ajak tauhid pada orang? Kalau pendidikan ni ada magic. Siapa yang paling boleh buat magic? Apa nama kawan tu? David, Mr. David kita ni. Mana Encik David tu, dia pun tak tahu dalam ni. Kan? Kalau mendidik ni ada magic. Anak-anak kaplah, mai jumpa. Kita pun letak tangan di atas kepala, bismillahirrahmanirrahim. Puh, boy. Terlentang budak tu bangkit-bangkit daripada jahat tadi. Jadi okey. Daripada tadi salam tak erti, kena-kena muih bangkit-bangkit. Assalamualaikum, mami. Kalau dunia pendidikan ada magic macam tu, 13 tahun tak diperlukan. Yang perlu 13 tahun ni siapa dia? Seorang rasul yang maksum, yang mustajab doa. Dunia pendidikan memerlukan kesabaran. Dunia pendidikan memerlukan hati budi pendidik. Bila pendidik dia arah satu benda, dia arah dengan jiwa, dia arah dengan maksud, dia menguasai pendidikan. Pendidikan tarbiyah tu daging darah dia. Dia sayang anak dia dan dia nak tengok anak dia mendapat rahmat Tuhan. Dia keluar seketul daripada hati, duduk di mulut dan nampak dalam tindak tanduk dia. Yang tu nama dia tarbiyatul aulad fil Islam. Dan yang tu Nabi buat. Yang tu Nabi buat. Perubahan budak-budak Nabi tengok. Pasal apa dia berubah? Nabi kata kepada Abdullah bin Abbas. Lagi satu, dia kata Umar bin Abi Salamah. Dia menceritakan, aku dulu adalah seorang yang bocah. Bocah ni maksud dia budak kecil. Yang berada dalam pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah, dia kata masa aku kecil-kecil, aku suka dengan Nabi, aku duduk dengan Nabi. Pada satu ketika, pada satu masa, dia kata, tangan aku ni berkelewang atas meja makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada aku, ya gulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Hadis ni hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Sama juga dengan hadis tadi, hadis tadi juga hadisnya hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Nabi kata, wahai budak, Nabi kata pada Umar bin Abi Salamah. Nabi kata, wahai budak, makan, baca bismillah. Nabi kata, makan dengan tangan kanan, makan yang paling dekat dengan kau. Begitulah seterusnya adab makanku sesudah itu. Umar bin Abi Salamah kata, bila Nabi tengok aku lagu tu, benda tu jadi kebiasaan aku. Bismillah ada di mulut aku. Dengan tangan kanan aku pakai. Dan aku bila makan, jenis tak payah sintin tangan macam nak bersilat. Angkat sekali pergi gagau. Orang duk tengok anak kalau makan lagu ni, bapak lagu mana. Tengok-tengok bapak pakai kepiah, orang duk golek pala. Lagu ni, ni bapak, anak lagu tu. Nabi kata, kul mimma yalik. Makan yang dekat dengan pinggan kita tu. Nasib lah kalau kena sambil belacan, sambil belacan, pedah lah kita. Jangan duk angkat bungkok, duk angkat bungkok.
tak cukup lagi lagu stun pergi ke depan. Jangan. Kalau makan seorang tak apa, tapi kalau makan dengan 2-3 orang lain, jangan macam tu. Siapa dia Umar bin Abi Salamah ni masa tu? Budak, ikhwan. Pasal tu jangan pandang adab pada anak-anak kecil ni tak penting. Dia membentuk, dia membentuk. Dia macam satu benih kita duk bagi. Dia duk, kita duk juruh hayak benih tu duk jadi, duk jadi. Bila anak kita makan, bersepa, tendang pinggan nasi dengan kaki. Apalah mama ni, mazak nasi goreng dengan kicap, tak sedap. Dia kata, anak makan apa? Nak makan burger. Kata, burger apa? Nasi seperyuk aku dah masak dah. 10 gantang punya beras. Nak bagi hang sikit lah. Tak mau, malam ni tak mau makan nasi. Nak makan burger. Start motor, 12.30 malam pergi cari burger. Nak bagi siapa ni? Jebor ni makan sekok. Balik-balik, burger dia makan sikit aja. Sambil makan, lena. Dia akan besar dengan tabiat macam tu, ikhwan. Rosak peradaban agama. Orang putih kata apa? Orang putih kata, budak macam ni, apa dia panggil? Ha? Oh, semua tak tahu orang putih. Kan? Budak buah ni dia panggil apa? Hyper, hyperactive ni kan? Budak hyper ni. Kalau bahasa Pulau Pinang dia kata sengko. Budak ni sengko. Hyper ni, orang putih kata bagus. Bila hyper, otak dia brilliant. Kalau kita simple, otak dia brilliant, mesti ada adab. Mesti ada adab. Untuk mengadabkan dia, kita kena jadi seorang murabbi, pemberi adab. Dan dia kena tengok kepada kita adab. Dia kena tahu harga nikmat. Beras sebiji masuk dalam rumah kita, apa nikmat dia? Beras tu mai macam mana? Ayah ada duit ni, ayah dalam poket ni bukan kata ada 100-200. Ni dalam beg duit ayah ni, sekali ayah simpan 1.5 bilion. Ni beg duit ayah boleh masuk duit tak, tapi cek lah. Duit dalam poket ayah, dalam bok kereta tak masuk lagi banyak mana. Dalam laci almari, almari dapur bukan simpan pisau, simpan duit. Banyak duit kita ni. Tapi kalau orang miskin tak ada, pi cucuk bendang. Ayah ada duit banyak macam ni, beras 5 kilo tak masuk rumah kita. Ha, sedap tak anak ayah? Ingat duit ni mai kerana beras ni mai kerana duit ke? No. Kita nak dapat setitik beras, kita dah makan ayam peluh berapa banyak petani-petani. Tahu tak depa tanam beras tu macam mana? Sekali letak dia dalam kereta, pecut pergi tengok bendang tu macam mana. Mana ada bendang orang buat kemah? Mana ada orang pergi bendang pakai payung? Satu payung pegang lagu duk cucuk lagu tu. Ini bukan bendang, dia ni ada masalah. Peluh meleleh. Nak kena jaga daripada tikus, nak kena sembuk racun. Tengah-tengah malam nak kena mai tengok. Tahu tak beras yang kita makan keluar daripada pinggan nasi itu, hak nama nasi itu, keluar daripada pinggan nasi. Kuih-kuih buh dalam tong sampah, masuk dalam sampah. Kau tahu tak jasa siapa kau dah makan? Han jangan ingat hang anak orang kaya, hang boleh buat macam ni. Ini semua Tuhan tanya di hari akhirat. Satu pendidikan bagi ke anak kita. Dan kita ikhwan dalam bab ni kena sayang agama lebih daripada anak kita. Baru boleh buat. Agama tu kita sayang, hidayah tu kita sayang. Anak kita sujud pada Tuhan, lebih kita sayang. Kalau yang tu tak ada ikhwan, tak boleh buat. Kita nanti jadi Pak Hasan. Kenal Pak Hasan? Pak saya pun Hasan juga, bukan Pak saya. Ni Pak Hasan lain. Ya. Pak Hasan sampai anak dia Samsung Singapura. Pak Hasan tu anak dia Samsung Singapura. Rokiah rosak tangan anak dia. Dia nak angkat telefon polis Singapura, jenuh isi kharah. Di luar tu dengan kilat, dengan petiak, tsunami bergulung-gulung. Pasal apa? Pak Hasan nak telefon polis. Hantu tengok. Bila anak kita umur 17, anak kita umur 18, baru kita tengok kita sedap dia makan macam tu. Memang dia makan dengan sudu dengan garpu. Dia makan dua aja, dia tinggal. Saya kata, mama masak tak sedap ke? Kenyang. Kenyang.
Dia cedok pula tangan kiri. Dia cedok, rak kata dia bagi tangan kiri. Kepiak kita ni memusim macam helikopter, duk tengok. Eh, anak aku ke anak Pak Hasan? Anak Pak Hasan ke anak aku? Mai umak lah betul, ikhwan. Bahasa utara kata nak karau balik, nak karau. Macam kita main wow kan. Orang sini tahu wow tu apa? Layang-layang. Orang putih panggil apa wow? Kai. Duk main tu, nak karau dia turun balik, dia boleh senta. Tahu senta? Senta ni apa? Kita main wow tu wow senta. Oh, tak pernah main wow lah. Wow senta ni dia putih tali. Tengah-tengah duk main tu kita bergelas. Bergelas tak? Bergelas ni lawan wow lah di atas tu. Kita bubuh kaca semua. Kan? Biasa main buat bergelas. Tu, dulu tak ada lah lampu ni, lampu panjang kan. Pelai air panas tu. Katuk bagi pecah, kaca dia tunggang. Masak. Kaca tu katuk-katuk bagi hancur, masak. Ni bukan pendidikan saja nak abang. Tak ni pergi tulis pula pendidikan anak aku tu jahanam saya. Nak abang kata jahanamnya kita dulu. Lampu panjang tu, katuk-katuk-katuk bagi pecah. Bubuh dalam katuk-katuk-katuk macam katuk sambil belacan tu. Bagi lumat. Dah lumat, tuang masuk dalam tin melo. Bubuh gam, masak, bagi panas. Lepas tu ambil benang, nylon. Lepas masuk dalam tu, dah bergoy sekali, baru pergi jemur. Pusing pokok. Dah kering mewah, tangan ni berdarah ni. Baru sedap mewah, baru bergelas. Bergelas tu lawan wow lah. Siapa tak buat lagu tu, putih lah tali dah. Putih tali, senta lah. Anak kita jadi macam tu. Sedang-sedang umur 20, makan kiri. Abang, makan kanan. Dia tanya ke ayah dia, ayah tegur siapa? Tegur abang ke tegur siapa? Aku tegur hang lah. Dia jadi anak aku sesali. Kalau 20 tahun silam ayah tegur saya, mungkin saya boleh makan kanan. Lah tak upaya, saya kidai. Saya man kidai. Pocik. Daging darah, daging darah. Tengok dia kata apa. Nabi tegur sampai Umar bin Abi Salamah daripada kecil sampailah makan sebelah kanan, makan sebut bismillah, makan ikut adat, duduk depan dulu ambil dengan tertib, sampai jadi daging darah Umar bin Abi Salamah. Maksud dia apa, ikhwan? Satu pentingnya adat. Kedua, macam mana Nabi sabak dan Nabi very particular dalam bab tu. Habis makan set lagi. Ini habis makan pula, habis kuliah kita kan. Habis kuliah, Isya masuk dah. Masuk dah. Azan dulu ah. Ha? Azan dulu. Lepas azan saya ambil 5 minit nah. Nanti kita sembahyang Isya. Ikhwatul iman a'azzakumullah. Satu lagi hadis yang pendek yang menyokong tajuk kita ni, iaitu kita kena bawa anak-anak kita melihat orang-orang yang baik-baik ni. Umar bin Abi Salamah duduk dengan Nabi, Abdullah bin Abbas dengan Nabi. Lagi satu dia bawa ni, dia kata ada pun nasihat secara tidak langsung. Misalnya Abu Juhaifah, seorang sahabat Nabi. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Abu Juhaifah yang ketika itu masih kecil, dia menceritakan, dia kata, aku pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda kepada orang yang berada di sisi beliau. Abu Juhaifah kata, masa aku kecil, aku ingat lagi satu cerita. Aku duduk dengan Nabi bersama orang tua-tua yang lain. Tiba-tiba Nabi ada tengok satu orang duduk makan. Dalam ramai-ramai itu, Nabi kata sepatah pada kawan tu. Abu Juhaifah kata, aku sampai dah besar ni pun aku duduk ingat lagi Nabi kata tu. Apa Nabi kata? Nabi kata, la akulu muttaki'at. Nabi kata, aku tidak mau makan macam kau makan. Makan sambil bersandar. Aku tak mau makan macam tu. Abu Juhaifah kata, bila aku dah besar ni, hatu aku duk ingat lagi. Maksud mutaki'an ni apa, dari ikhwan? Satu macam punya kaki lagu, hampak kaki macam tu, kan? Lagu stand. Stand tangan, lagu baling kacang. Prok-prok, prok-prok.
Rokok ni hisap elok-elok, kacang dia baling. Dia takut rokok tu jatuh. Kacang dia baling, rokok dia tarik elok. Nabi kata, macam tu bukan makan seorang hamba. Nabi kata, aku hamba. Aku hidup sebagai hamba. Aku nak minum sebagai hamba. Aku nak makan sebagai hamba. Dan aku tak mau makan macam tu. Bila Nabi tegur tu, Abu Juhaifah kata, aku ingat sampai lah. Anda tengok daripada hadis-hadis macam ni, kita boleh buat kesimpulan apa? Pendidikan itu sangat mustahak. Adab. Adab. Di bawah tajuk ni saja, ikhwan. Di bawah tajuk, ajang anak-anak, di bawah tajuk, anak-anak kita ni biasakan mendapat nasihat dan bimbingan. Bagi anak-anak kita dapat nasihat dan bimbingan secara direct ataupun tidak direct. Maka kita jumpa kurang-kurang 3 hadis malam ni. Semuanya hadis-hadis sahih belaka, Bukhari dan Muslim. Hadis pertama kita jumpa hadis Abdullah bin Abbas. Nabi bagi nasihat direct terus. Nabi kata, jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Budak lagi, ikhwan. Ni besar-besar anak-anak kita ni. Oh, cukup cantik ni lagu ni duduk main kuliah. Bagi dia dengar. Dia kata kat dia, dengar mamak tu nak kata apa. Faham tak faham, nombor 2. Balik tanya ayah. Dia pun lagu duduk angguk. Awak dia ni mamak teruk sangat ni. Lagu duduk angguk. Kan? Dia lagu duduk fikir hari tu, pitang masjid lah, metang surah. Lepas ni nak pitang mana pula. Dia. Bukan saya, dia. Kan? Kan mamak ni suka naik kapal tongkang, tak pernah duduk setempat. Begitulah keadaan dia. Dia bagi dia dengar. Dia faham tak faham, dia boleh proses. Kalau pendidikan Islam ni budak-budak tak boleh faham, Allah tak akan bagi. Nabi ajak budak-budak ni semua. Jaga Allah, hari-hari pesan. Tengok, antu kalau tengok benda-benda syirik, bagi tahu kat anak. Ayah pesan pada anak ayah, jangan buat syirik. Tu tengok tu. Yang tu syirik. Tu. Rumah berhala hak depa duk sembah tu, yang tu depa sembah Tuhan yang tidak sebenar. Ini semua kerja syaitan. Dan Tuhan tak pernah redha benda ni. Dan kita hanya sembah kepada Allah. Bacakan pada dia, la ilaha illallah. Bacakan qul huwallah pada dia. Didik dia macam tu hari-hari. Hari-hari didik dia. Bukan menghina tapi mendidik. Bagi dia kenal agama. Kenal. Anak ayah, ayah nak kata, sebelum kita bismillah makan ni, ini semua kurnia daripada Tuhan. Tuhan yang bagi pada kita. Bersyukurlah kepada Allah. Makanlah dengan adab agama. Nabi Muhammad itu hamba. Dia makan minum macam mana hamba. Dan kita diarah ikut dia. Makan dan bersyukur kepada Allah. Tarik hati dan perasaan dia pergi. Lepas itu mak bapak ni kena ada apa, ya kawan? Qasdu ta'ah wa taqarrub ilallah fil ijab, fil ijabil fi'li. Mak bapak ni kena ada satu apa? Qasdu ta'ah wa taqarrub ilallah fil ijabil fi'li. Maksudnya mak bapak ni kena ada satu kasat dalam hati nak heret anak-anak dia dekat dengan Tuhan. Mak bapak kena ada tu. Kalau mak bapak tak ada benda tu, dia tak boleh buat. Apa ustaz duk marah kat saya pula? Anak saya okey apa? SPM baru dia dapat 10A. Oh, dah siap lah. Sajalah kita tanya, 10A tu Quran dia habis tak lagi? Apa tanya Quran habis, dia baru Iqra 2. Kita kata, beg your pardon please. Biasalah ustaz, kan? InsyaAllah lah Quran ni pelan-pelan dia dapat lah. Oh, pelan-pelan dapat. Yang 10A, 10A kalau tak dapat, saya haria. Orang belum pindah punya bahasa, haria. Haria ni kira panis lah. Bagi ya. Itu ni, bila nak naik Quran penuh ni? Kita tengok lah, kalau Tuhan bagi, dapat lah. Kalau tak bagi, Allah. Itu macamnya tawakal. Itu macamnya tawakal. Maksud dia qasdu ta'ah tu tak ada. Ni, simpul hati ni nak heret anak tu taat kepada Allah tu tak ada. Wa taqarrub ilallah. Mak bapak jantung dia tu, hati perut dia tu, dia tak lumak, dia tak berguih, dia tak rapat. Tak rapat masuk. Alhamdulillah lah kalau anak saya jadi orang baguslah, bila sembahyang pun saya suka jugalah. Tapi tak apalah, yang tu semua kemudian kita fikir lah, Tuhan nak bagi, Tuhan bagi. Kita pulun kot ni dulu lah. Allah ikhwan. Ada masalah.
Kita baca hadis yang kedua, Nabi didik Umar bin Abi Salamah buat makan. Hadis yang ketiga kita baca, hadis Abu Juhaifah. Semua riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ikhwan, kita ambil kesimpulan. Kesimpulan dia apa? Sebelum anak-anak kita ni, kita nak lepas dia hidup tengah-tengah masyarakat, kita cuba sedaya upaya bagi satu benda baik pada dia. Terbaik itu adalah agama kita. Lepas ni, dia akan bawa contoh lagi satu. Apa dia? Yang berlaku pada zaman Umar. Umar ambil balik pendidikan Nabi. Dan Umar bagi tahu kepada para sahabat, bagaimana budak-budak ni Umar layan depa ni. Bila kita tahu depa duk main kuliah-kuliah ni semua ni, satu hari mau ada kita duduk dengan depa, kan? Macam-macam anak-anak kita ni semua duduk dengar daripada masjid sampai surau pun dia mai. Duduk dengar. Satu hari kita duduk makan dengan depa ni semua, tanya balik. Hari tu yang pi surau tu, mamak tu kata apa? Abang ada ingat tak? Tanya dia balik. Umar buat macam tu. Bila Umar buat macam tu, semua orang lagi duduk tengok Umar. Apa Umar nak pergi tanya budak ni? Umar kata, Nabi buat macam ni. Dan Umar tanya satu soalan pada Abdullah bin Abbas yang orang tua-tua lain tak tahu. Dia jawab tentang surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Orang lain tak boleh bagi tafsiran surah tu. Abdullah bin Abbas, yang Nabi doa dengan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, kecil lagi besar-besar ni, dia boleh jawab. Dan dia kata, ini tafsiran daripada Nabi. Umar kata, ni kita kena jaga. Depa rasa depa dihargai. Orang tua-tua ada satu pantang kan. Orang tua-tua kalau pantang, jangan orang tua-tua kalau sembang, jangan duk mencelah. Dia bagi handbag. Ni, backhand ni. Bukan handbag, backhand. Tak sajalah nak tengok depa ni boleh tangkap ke tak. Saja. Ha, bukan silap saja kita rancang. Ayalah handbag mahal nak buat jono kan. Orang tua-tua cukup pantang tengah-tengah cakap, dia boleh cubit kita lebam. Kita pun orang dulu sengak je. Bawa depa cakap benda-benda yang bukan benda-benda yang very important topic lah. Benda-benda yang bersifat kita nak tahu apa yang dia tahu. Cakap pasal qul huwallah, bagi dia cakap. Kata, abang, duk ngaji qul huwallah ni cerita sikit. Bagi dia berani. Jangan mak ayah pula duk beritahu, taklah anak saya tak reti apa lagi. Tak reti? Kita duk abang dia tak reti. Duk abang kata dia tak reti. Tajuk-tajuk ni semua kita akan bincang lagi sekali insya-Allah. Wallahu a'lam.